melihat komen-komen di luar, sekiranya Datuk Seri sudah tidak bersama dengan kepimpinan ataupun memegang lagi jawatan sebagai Presiden, UMNO ini akan terus diterima khususnya daripada kalangan orang muda? Cuba ulangi soalan itu, kerana saya tidak setuju dengan soalan itu, kerana analisis itu sangat bias dan sangat prasangka. Cuba ulangi. Sekiranya Datuk Seri bukan lagi Presiden UMNO pada ketika ini, bermakna UMNO akan terus disayangi, akan terus orang kata mendapat kepercayaan khususnya daripada kalangan orang muda. Datuk Seri bersetuju? Kita lihat bahawa Datuk Seri Najib cukup berjiwa besar apabila mengambil tanggungjawab melepaskan jawatannya sebagai Presiden UMNO. Ya? Adakah dengan pelepasan jawatan itu, siapa pun yang mengambil alihnya, maka tindakan Datuk Seri Najib itu dianggap positif ya, oleh orang-orang yang berdesak ketika itu untuk Datuk Seri Najib meletakkan jawatan. Tanpa orang itu ya, bersama-sama menghidupkan UMNO semula, malah lari dari gelanggang ya, dan menembak di kaki sendiri. Setakat kaki sendiri tidak apa, tetapi menembak UMNO dan menjadikan tembakan dan peluru itu sebagai bahan yang digunakan oleh pihak musuh untuk merosakkan UMNO. Orang itu harus bertanggungjawab sebenarnya, dan kononnya mempunyai hasrat untuk melakukan reform di dalam parti jika ia yang mengambil alih. Jelas, perwakilan telah membuat keputusan apabila jawatan parti terbuka dan orang itu tidak pun diberi tempat dan tidak ada dalam hati perwakilan. Ini harus diakui bahawa biarpun soal merebajakan UMNO itu mahu dilakukan bukan pada umurnya, tetapi pada mindanya, pada tindakannya dan pada idea-idea yang mahu dilakukannya. Dan kita lihat di negara kita ini, hanya sebuah parti politik saja yang diketuai oleh seorang yang berumur di bawah 40 tahun. Itu pun memperoleh hanya satu kerusi, walaupun ada listanya cukup tinggi. Jadi dalam keadaan ini, jangan lihat faktor umur saja. Lihatlah faktor idea dan apa yang saya sebut tadi, bahawa kerelevanan dari segi pendekatan untuk mendekati generasi baru dan generasi pengundi pertama kali. Saya lebih percaya kepada sebangat kerja sepasukan, comradeship yang harus diterjemahkan. Dan saya tidak pernah membuat keputusan seorang diri. Saya buat keputusan secara jamaah. Sebarang keputusan itu dibuat secara kolektif. Ini memang dituntut dalam Islam, bahawa konsep syura, innahum syura bainakum, ya. Dalam ini kemaslahatan umum ya, hendaklah diutamakan daripada kemaslahatan diri sendiri. Artinya kepentingan umum mesti diberikan utama, keutamaan, bukan kepentingan diri sendiri. Untuk kita membesarkan tembolok kita dan membesarkan perut kita dengan input-input penghasilan yang haram. Saya tidak berpegang begitu. Ya, segala-galanya mesti dibuat cara perundangan dan etika. Walaupun saya sendiri disimbahkan dengan pelbagai keaipan, ketuduhan, pertuduhan dan pelbagai-bagainya. Gambaran-gambaran yang berprasangka dan berbias inilah yang sebenarnya tidak ada dalam diri saya, tetapi itulah gambaran yang telah dibuat hingga tujuannya supaya domino berlaku di dalam mana bila pemimpin yang menjadi center of gravity itu telah terterap, maka diharap organisasinya akan terterap. Tetapi alhamdulillah ini tidak berlaku kepada UMNO. Jangan berumah di tepi pantai kalau takut dilanda ombak. Fitnah, cerca, pengaiban ini adalah makanan hari-hari kepada mana-mana pemimpin, kecuali pemimpin yang tidak mempunyai prinsip. Dan saya berterima kasih kepada orang yang mencaci, memfitnah, mencerca saya, kerana jika mereka buat pahala pada hari itu, semua pahala itu dapat kepada saya. Saya khawatir di padang mahsyar nanti mereka akan defisit pahalanya ya, walaupun melakukan ibadah yang banyak ya, atau memegang sesuatu pegangan jalan atau tarikah yang benar. Saya khawatir orang itu akan defisit pahala kerana pahala itu telah diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Baik, komen-komen di media sosial, Datuk Seri baca sendiri ataupun disampaikan kepada Datuk Seri? Kalau ada kesempatan saya baca. Kalau
pegawai-pegawai atau admin saya menyampaikan pun saya baca. Tetapi kalau kita terpengaruh sangat ya dengan komen-komen yang negatif, ya, maka kita tidak boleh tidur malam atau kita tidak boleh buat kerja. Saya ambil itu sebagai panduan-panduan yang saya ambil secara positif dan saya terima kritikan-kritikan, ya, tetapi kadang-kadang saya tidak boleh terima bahasa-bahasa yang sangat tidak bertamadun. Dan kita boleh berbeza pendapat, kita boleh mengkritik, tetapi apabila kita kritik, jangan dia pula merasa kritikan itu tidak dapat diterima oleh orang itu. Selalunya orang itu pandai mengkritik, tetapi apabila ada pihak lain yang kritiknya, tidak boleh diterima pula. Senak di delete-nya, nak dikeluarkan. Jadi, kenapa boleh kritik orang diri sendiri, tidak boleh terima kritikan? Jadi, kita harus lebih terbuka dalam sistem komunikasi dan situasi langit terbuka ini.